Bismillahirrahmanirrahim. Allahillahi la haula wala quwata illa billahil aliyyil adzim. Assalamualaikum teman-teman. Welcome back to my channel. Selamat datang kembali di channelnya Terniawati ya teman-teman. Apa kabar nih semuanya? Aku doakan semoga lagi pada sehat. Yang sedang sakit semoga Allah ganti penyakitnya dengan kesembuhan ya teman-teman. Alhamdulillah ya, aku masih bisa share kegiatan aku di pagi hari ini ya teman-teman. Baru habis pulang belanja teman-teman. Kebetulan kebutuhan di rumah udah pada habis sebagian bahan-bahan makanan ya. Yang baru nemu channel aku, terima kasih banyak udah klik video aku ya. Perkenalkan, aku Erniawati. Aku dari Tasikmalaya teman-teman, kerja di Semarang ya. Pokoknya salam silaturahmi untuk semua. Nah, inilah belanjaanku teman-teman. Aku tadi beli bandeng, beli pindang, beli ceker ayam ya. Ada bakso, itu juga beli banyak marimas buat yang kerja ya teman-teman, karena siang-siang sih suka aku kasih minuman dingin gitu, aku bikin es batunya gitu ya. Sebenarnya sih itu rumah diborong, tapi nggak apa-apa kata Pak Bos, kita ngasih minum. Kadang kalau ada Pak Bos, Ibu Bos suka pada ngasih makan sih, kadang ya misal seminggu sekali atau seminggu dua kali. Nah, ini untuk asam jawanya aku pindahin dulu ya, dipakein tempat plastik kayak gitu, mau aku taruh ke kulkas biar awet ya teman-teman. Kalau bakso aku nggak kasih tempat, cukup di plastik aja kayak gitu ya, itu ditaruh di freezer ya teman-teman. Pindang sama bandeng mau aku satuin aja biar nanti tinggal goreng-goreng aja ya teman-teman, gampang. Aku nggak beli ayam hari ini, minggu ini ya, soalnya masih ada di kulkas. Ini serba ikan. Hampir berapa macam ya, aku beli pindang, beli bandeng, terus aku lagi pesen ikan tuna di tukang sayur juga. Ada ceker, nanti bisa di-shop. Nah, ini juga kaldu jamurku udah tinggal dikit lagi ya teman-teman. Sebenarnya itu muat buat 3 bungkus kayaknya penuh sih. Cuman aku nggak pernah di ini ya, satu-satu aja gitu. Dan itu 6.000 ya teman-teman. Nah, ini buat Vilma, aku juga beli sasetnya. Tinggal dipindah aja ke tempatnya, itu bekas Porvita ya. Aku ngirit aja teman-teman ya, biar kan kebutuhan banyak, lebih irit gitu, sama aja tuh kan. By the way, di tempat bunda-bunda teman-teman semuanya, harga minyak berapa ya? Ini aku 2 liter beli 33.500 teman-teman. Kalau di teman-teman berapa? Boleh komen ya. Alhamdulillah untuk refill minyak, kaldu sama yang lainnya aku udah ya teman-teman. Tinggal bersihin ikan lagi. Nah, ini aku pesen ikan tongkol teman-teman, kangen ya, pengen banget kalau di kampungku ada gitu kan, bisa bisa kita beli 1/4 atau setengah gitu yang udah di ini di cup-cup gitu, tapi di sini nggak ada katanya, ada juga malah dibawain ikan tuna, sama aja katanya ini lebih enak ya. Sudah, itu 30.000 satu teman-teman, nggak tahu berapa ons, setengah kilo lebih kali, aku minta setengah kilo tapi agak lebih katanya ini. Sama aku beli itu tadi apa, ceker ayam ya, rencana pengen di shop sih. By the way, dari tadi nyerocos aja teman-teman. Aku ucapkan terima kasih banyak ya, sekali lagi terima kasih banyak yang udah like, yang udah subscribe, yang udah komen positif, yang udah share di channel aku. Terima kasih banyak, semoga Allah yang membalas kebaikan kalian ya teman-teman. Sampai ketemu lagi di next video, semoga
videoku ini bermanfaat ya teman-teman. Sekali lagi terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum.